Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Lina Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk para siswa, apakah sudah siap? Baik, akan kita mulai presentasi ketiga akan dibawakan oleh Ibu Lina Mulyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Okay, good morning all teachers and participants of English competition. First of all, thanks to God we can for his blessing we can attend and gather here. Ya, kita langsung aja masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu memilih topik dan menentukan audiens serta mempersiapkan materi vlog atau research. Tujuan pembelajaran, pada pertemuan ini diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan topik yang akan diangkat, 2. Menyebutkan target audiens dari vlog, 3. Mengetahui tahapan yang harus dilalui sebelum membuat vlog, yang keempat, membuat mind map data atau informasi yang dibutuhkan untuk membuat vlog sesuai topik masing-masing. Pasal 1 sampai 5. Mana? Di 2 pack. Setelah memilih dan menentukan audiens, langkah selanjutnya, apa topik yang akan diangkat? Apakah kamu punya tujuan? Misalkan, hobi dalam bidang musik, pasti ada tujuannya. Langkah selanjutnya, memilih topik yang tepat. Harus memilih nick atau topik vlogging yang menurut peserta paling disukai. Dalam memilih topik yang tepat, apabila banyak yang sama, maka tetap fokus dan konsisten dalam konten yang bermanfaat dan kenali diri sendiri. Cari apa yang menurut peserta beda dengan orang lain. Kemudian pemilihan topik. Di sini kalian suruh menjelaskan topik yang akan diangkat dalam dialog interaktif. Kalian bisa diskusi sebentar untuk menentukan topik yang akan diangkat untuk membuat vlog. Saya akan beri waktu untuk menentukan ide dan topik yang akan kalian angkat nanti dalam membuat vlog.
Kalau sudah ada ide, bisa diskusikan nanti. Tapi kalau belum, bisa didiskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Yang kemudian setelah memilih topik, itu kalian di sini siapa target audiens dari vlog. Saya kasih waktu untuk diskusi. Kira-kira audiens, siapa target audiens yang akan menjadi atau menonton vlog kalian nanti. Oke, kita lanjutkan kembali. Langkah selanjutnya itu tahapan yang harus dilalui sebelum membuat vlog. Di sini ada dua. Yang pertama, merencanakan ide, di mana hal pertama yang harus dilakukan adalah merencanakan ide konten video tersebut. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Cukup dengan ponsel yang berkualitas cukup baik untuk membuat vlog. Di mana di sini peralatannya bisa ditambahkan tripod, stabilizer, dan satu buah ponsel lain atau mic untuk mendukung peralatan dalam membuat vlog. Jadi tidak usah susah untuk mencari peralatan. Di sini kalian bisa memakai handphone kalian masing-masing untuk memudahkan dalam membuat vlog. Yang ketiga, lakukan pengambilan gambar, editing, dan unggah video. Perhatikan pencahayaan yang baik, sudut pengambilan gambar, dan sinematografi dasar. Saat editing, bisa menggunakan berbagai software yang mudah seperti Camtasia atau Movie Maker, dan Screenflow atau eMovie. Yang keempat, promosikan video. Mempromosikan video melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, atau personal ke orang-orang terdekat. Yang kelima, menentukan tujuan membuat vlog. Tujuan harus ditentukan dari awal ketika ingin membuat vlog. Langkah selanjutnya yaitu membuat mind map data atau informasi yang dibutuhkan untuk membuat vlog sesuai topik masing-masing. Yang pertama, mind map dapat membantu meningkatkan daya ingat dan daya analisis. Dua, ide dan gagasan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, Mindly merupakan aplikasi yang membantu mengorganisasikan pikiran dengan lebih terstruktur. Untuk referensi, kalian bisa melihat di screen masing-masing link yang ada di screen kalian, itu yang berhubungan dengan materi yang ketiga kali ini. Oke, untuk materi atau presentasi yang ketiga kali ini, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan.
Pertanyaan dari Ella Patricia. My mapnya kapan harus dikumpul? My mapnya nggak harus dikumpul, tapi itu disimpan aja buat diskusi di hari-hari nanti. Untuk tambahan untuk mind map ini sebagai awal dulu di mana kalian diskusi dulu apa itu mind map, terus kalian tentukan atau diskusikan mind map itu sebagai ide-ide yang akan kalian nanti tampilkan seperti itu. Jadi nggak harus dikumpul tapi nyicil gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari SMK Negeri 6, untuk upload videonya itu di mana? Atau upload video itu sendiri di platform YouTube? Nanti atas nama YouTube sekolah, nanti di-update upload videonya. Baik, dari sini Umi Hasana, maksimal dan minimal berapa lama vlognya? Maksimal dan minimal itu nggak ada, tergantung dari kontennya aja, berapa lama cukupnya. Terima kasih. Untuk menjawab Wucu Mind Explain Mind Map itu bisa kalian lihat link yang ada di referensi. Itu dapat membuat atau mencari tahu apa itu mind map. From Nasrullah Fatuhi, boleh pakai subtitle nggak? Boleh banget, apalagi kan ini kan lomba bahasa Inggris, harus pakai subtitle.
Terima kasih. Untuk vlog itu temanya bebas, tapi konten yang materi pertama sudah dikasih tahu sebelumnya, kontennya itu berisi prosedur teks, gitu. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mungkin ada penjelasan tentang prosedur teks. Terima kasih. Oke. Saya jelasin dulu mind mapping. Mind mapping tadi sebelumnya ada yang bertanya, tapi kalian bisa lihat di link yang ada di referensi. Tapi saya jelasin sedikit apa itu mind mapping. Mind mapping itu adalah sebuah kayak seperti kata kunci untuk bisa kalian peta-petakan. Jadi konten-konten apa saja yang ingin kalian buat. Seperti misalnya kalian ingin mengambil topik hobi musik seperti itu. Jadi untuk mind mappingnya kalian petakan apa pengertian musik atau jenis-jenis musik seperti itu. Jadi dipeta-petakan supaya tidak campur aduk seperti kebanyakan vlog-vlog lainnya. Itu biar terarah seperti itu untuk mind mapping. Dari Agnes, saya ingin bertanya, apakah editing di handphone bisa mendapatkan hasil yang bagus? Iya bisa, tergantung aplikasinya, mendukung atau enggak. Terima kasih. Minimal. From Iqbal. Minimal berapa menit vlognya? Minimalnya itu 5 menit, maksimalnya itu terserah. Terima kasih. Dari Yuliana, apakah prosedur teksnya harus sesuai dengan jurusan kelas anak yang ikut lomba atau tidak? Enggak harus tentang jurusan yang ikut lomba juga, yang penting tentang prosedur teks. Terima kasih.
Baik. Baik. Pertanyaan dari Nana. Kami dari SMKN Singosari bertanya tema untuk vlog itu bebas atau bertema edukasi dan menggunakan situasi formal atau informal. Dan jika kita di 10 orang, satu tim, bolehkah kita menggunakan backing dari luar tim untuk membantu pembuatan vlog? Untuk untuk temanya sebaiknya edukasi sesuai bidang olahraganya masing-masing dan untuk situasinya formal atau informal yang paling baik itu dalam pembuatan vlog formal situasinya formal dan jika kita terdiri dari 10 tim bolehkah kita menggunakan backing dari luar tim kalau misalkan backingnya dari luar tim sepertinya tidak boleh. Terima kasih. Dari SMK 1 Bondowoso. Apakah boleh menambahkan peserta? Boleh. Jawabannya boleh. Fleksibel aja. Dari sudah dicetak kemarin kan langsung pelajari loh kemarin kan ada ya materinya kan sampai materi 4 ya sudah di share ya. Sekarang
suaranya gimana? Oh. Oke, oke. Spencer. Wah, benar apa? Kotak nih suaranya bang. Tapi di HP ada. Sedang apa itu di situ? Nggak keluar juga soalnya. Thank you.
dari Mias 07. Ada dua video yang dikirimkan dari tim berbeda. Ya, ya kayak gitu contohnya. Misalkan sekolah ingin membuat dua tim untuk kelompok bahasa Inggris. Berarti satu sekolah itu dua tim itu harus membuat vlog yang berbeda dari tim yang satunya. Terima kasih. Dari Muhammad Rizki, kalau jurusannya TKJ atau EL mau diambil tema makanan boleh atau tidak? Ya, boleh. Bebas temanya, yang penting dalam konteks prosedur teks. Terima kasih. Dari Arya Agil Wijaya, kami tidak pernah satu kelompok 10 orang. Kalau dipecah jadi dua kelompok boleh enggak? Jika boleh, laporan enggak? Dipecah dari dua kelompok itu boleh aja. Cuman nanti saat upload videonya, yang upload hanya yang udah terdaftar di lomba. Itu aja. Terima kasih. Dari Aries, berarti bagian tim editor atau kameramen gak masuk dalam video tersebut. Ya mas. Kalau misalkan kameramen sama tim editor gak ada, nanti hasilnya kurang memuaskan. Terima kasih. Salsa MRW09. Untuk peserta yang tampil dalam video ada berapa orang? Itu fleksibel aja, butuhnya berapa orang dalam video tersebut. Terima kasih. Dari SMK Plus Ashabul Yamin Cianjur, apa bisa 3 orang per tim? Bisa aja, cuma ideal dalam vlog itu 5 orang per tim. Terima kasih. Dari Ashila, videonya kan di upload di YouTube, terus videonya pakai hashtag apa enggak? Jawabannya enggak usah pakai hashtag, karena kita enggak gunain hashtag.
juga di lomba ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan vlog berapa yang dikirim, itu tergantung sekolahnya berapa tim yang didaftarkan dalam lomba. Misalnya satu tim yang didaftarkan sekolah, satu tim, jadi satu vlog. Kalau lebih dari satu tim berarti lebih dari satu vlog yang dikirimkan vlognya. Oke, terima kasih. Pendaftaran itu masih bisa di sampai tanggal 17 Agustus di web BIN SMK. Dari SMK Plus Ashabul Yamin, apakah bisa 3 orang per tim? Jawabannya bisa. Cuma idealnya dalam pembuatan vlog itu 5 orang dalam satu tim. Terima kasih. Baik, kita akhiri saja sesi tanya jawabnya. Jika ada yang ingin bertanya kembali, kita akan lanjutkan di hari Jumat dengan materi yang baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.